Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Langsung kemawon yang belum ditanya, ke tangan. Oh. Nih, Mbak nomor 4. Mbak Tuti. Maju Mbak Tuti. Saya tanya dulu. Tadi kan pintar-pintar. SPP ini piro? 12.000. 12. Pintere koyo ngene. 12 tuku bakso entek langsung. 12.000. Ya koyo mentolo. Pintere ngene bayar 12.000. Terus tarikan iki. Gek khotaman piro ayo? 500.000. 500.000. Meriah koyo ngene iki. Yo ngatasi ta panitia iki. Nangoni Pak Rofim tok 500, Bu Saro 500. Ya alhamdulillah, ya. Siap ditanya? Siap. Miki mepet. Siap. Siap ya. Bu Siti. Dina kok itu kado iki, toko Mabang, Lemah Abang. Saman dari mana? Dari sini. Dengari. Alhamdulillah Bu, tadi pinter-pinter. Kula urung ana teko tuku ledok teko mriko kok pinter-pinter areke. Iki si areke iki durung bapak ibuke iki. Si arek-arek koyo ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Yuni, siap ya nak ya? Mikir langsung mepet. Langsung mepet ya. Ada berapa sob yang ada tandanya sin kecil? Ada empat yaitu ya basutu basto amhumul musaituru nabi musaituri. Bagaimana cara membaca lafaz dofin dofin dofan? Yang boleh dibaca fata dofin dofin dofan dan boleh dibaca doma dofin dofin. Ada berapa kalimat yang boleh dibaca sakta atau tidak? Ada dua yaitu alim baro'atun maliyah halaka. Sakta ialah? Berhenti sejenak sekata tatu alif dalam rafaz kalimat yang pencakta dalam Al-Quran hanya ada empat yaitu iwajah Koyima mim. Ada berapa alif di dalam fathah yang tetap dibaca panjang? Ada tiga yaitu au. Kok harus ikut tangan ya? Ada berapa alif di dalam fathah di akhir kalimat dibaca pendek? Ada tujuh yaitu litas lua liar bua liar belua wana belua lan. Ada berapa wawu di dalam idoma yang tetap dibaca panjang? Ada tujuh yaitu ulai ula. Wawu di dalam idoma yang tetap dibaca panjang? Ada dua yaitu ulauma ulau. Ada berapa wawu di dalam idoma yang dibaca pendek? Ada tujuh yaitu ulai ulai ka ulai kum ulu uli ulai. Hamzah wasol ialah? Hamzah yang dibaca ketika di permulaan dan dia dibaca ketika di kalimat. Mat ardili sukun ialah? Huruf sukun. Ayo lagi mat ardili sukun. Huruf bertemu sukun karena dibaca wakaf penyanyi boleh satu dua atau tiga alif dua empat atau enam harokat. Mat iwat ialah? Harokat fathah yang dibaca wakaf selain tamar buta panjangnya satu mat alif. Mat badal ialah? Tiap hamzah yang dibaca panjang panjangnya satu alif atau dua harokat contoh adi. Mat lin ialah? Rola sewu hari. Rola sewu. Sini ialah wawu sukun atau ya sukun yang di dalam fathah bertemu sukun. Menyudah nafuh. Lam jalala ialah? Lam jalala fathah wawukun menjalala ada dua satu tafim dua tarkik. Huruf kolkola ada berapa sebutkan? Ada lima yaitu bajim dal to kof. Kolkola kubro ialah? Huruf kolkola yang sukunnya baru karena wakaf contoh miung kobel. Idhar mutlak ialah? Idar yang tidak ada nama yang tertentu, idar mutlak ada dua, satu, nukun pertama wawu atau ya dalam satu kalimat. Ada berapa alif di dalam fathah dibaca pendek ketika wasol dan tetap dibaca panjang ketika wakof? Ada tujuh yaitu au tohiro bima kasaba wa ma dolamuna. Alif lam mim Allahu. Bagaimana cara membacanya? Jika dibaca wasolnya dibaca fathah dan wawu sebelumnya mulai dua rokat alif lam mim Allah. Jika dibaca ulang, jika dibaca wasol. Jika dibaca wasolnya boleh dibaca fathah. Mimnya boleh dibaca fathah dan mat sebelumnya dua, boleh dua rakaat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau enam rakaat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisal ismu lamnya dibaca kasro kalam sukun bertemu hamzah wasal dibaca bisal ismu mubin uktulu jika dibaca wasal mubin sudah tepuk tangan untuk Mbak Yuni lancar sekali sing sakno ku wong tuane Bu derde tenggangan
Monggo orang tuanya. Pundi tiang supaya Mbak Juni. Oh, jenengan nggih, alhamdulillah. Berdiri monggo. Monggo. Foto. Alhamdulillah masih SPP 12.000 tetap semangat. Meneh ndakna Bu, mung 12.000 wis sini-sini ae. Iso koyo ngene 12.000. Kula niki mondokno anak sakulan rong sak juta. Sakulan sak juta sama cokuran iki nang kene 12.000 sakulan. Coba dibayangkan. 10 wulan niku pira? Ketemu pira Bu? 120.000. Mau ditanya lagi? Saya kasih hadiah, ayo. 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 Atun, atun, atun. Atun. Siap? Lu siap, Bu. Siap kayak hadiah. Ya, tinggal satu ya. Lagi ini, Pak. Kayak hadiah, Bu. Ya, satu saya, Bu. Satu saya, Bu. Itu mau kurang cepet, Bu. Sik kepelanan pertanyaan. Kurang buantar. Siap nggih nak nggih? Pelana. Nggih. Siap ya. Mikir langsung mepet. Ya. Ada berapa ya di Dauli Kasro yang tetap dibaca panjang? Ada 5 yaitu wa malaihi ya wa malaihi. Ya di Dauli Kasro yang tetap dibaca panjang? Ada 2 yaitu waroi wala. Ada berapa ya di Dauli Kasro yang dibaca pendek? Ada 5 yaitu wa malaihi wa malaihi ma fa inna. Ada berapa ya di Dauli Sukun dianggap tidak ada? Ada 1 yaitu bi aidi. Ya yang tidak tertulis? Atani amdo. Tulisannya tidak ada nya. Jika dibaca tangan ya. Bayi atani dan boleh tembaya. Ada berapa kalimat yang boleh dibaca tasil dan boleh dibaca ibdal? Ada 3 yaitu al ana. Al ana amdahu amdahu azzaqra. Maja ismu fasil ialah? Huruf mat bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat. Banyaknya 3 alif. Banyaknya 2 setengah alif atau 5 harokat contoh. Mat badal ialah? Setiap hamzah yang dibaca panjang. Banyaknya 1 alif atau 2 harokat. Mat sila kosiro ialah? Mat sila yang tiap bertemu hamzah. Banyaknya 1 alif atau 2 harokat contoh. Miyadunihi multahada. Mat fakku ialah? Hamzah bertemu alta alif yang dibaca panjang. Banyaknya 3 alif atau 6 harokat contoh. Ada berapa alif di Dauli Kasro dianggap tidak ada? Ada 3 yaitu miatun miatin miata ini wajib. Ada berapa nah di Dauli Alif yang tetap dibaca panjang? Nah di Dauli Alif yang tetap dibaca ada panjang. Ada 3 yaitu anasia anaba anabu. Ada berapa nah di Dauli Hamja yang tetap dibaca panjang? Ada 3 yaitu liko anaja anaba. Bagaimana ana. Cara membaca lafad arinal ladaini? Dalnya dibaca kasro karena langsung bertemu hamzah. Sudah. 100.000. Ini mbak. Eman lho, masuk ngene gawe. Satu sing ngedulna ku eman, jane ngono, Bu. Soale kan ndeleke soro, mereman dhisik iki mau. Dadi gak gampang iki. Lah perjuangane bagus sehingga dapat hadiah 100. Tepuk tangan. Mbak Yuni, wis ta. Selanjutnya. Jam kok sedih ngono. Delok pertanyaan ngono mau sedih. Tinggal ini aja. Tinggal 2, Bu. Tinggal ini. Iya ini toh. Mbak Frista. Iya Dana. Pancet. Ini podo SPP nya rola saya Bu. Podo berarti ya podo. Podo kape Bu. Pundi tiang supaya Mbak Frista. Oh enggak punya alhamdulillah. Siap nak ya nak? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada berapa wawu di Dauli Dhamma yang tetap dibaca panjang? Ada 2 yaitu ulahuma ulahum. Ada berapa wawu di Dauli Dhamma yang dibaca pendek? Ada 7 yaitu ulai ulaika ulaikum. Ada berapa cara membaca lafaz qawariro qawariro? Qawariro jika dibaca waqaf ternyata dibaca panjang qawarir. Kanat? Kanat qawariro jika dibaca waqaf ternyata dibaca panjang kanat qawariro jika dibaca wasal yang dibaca pendek qawariro. Jika dibaca wasal maka? Jika dibaca wasal maka? Maka ro-nya? Maka ro-nya dibaca pendek kanat qawariro qawarir. Mat lazim kilmi musaqqal ialah? Huruf mat bertemu tadi dalam satu kalimat depannya 3 alif atau nama harokat contoh Allahu kul idhar mutlak ialah idhar yang tidak mana tentu idhar mutlak ada 2 1 nun sukun bertemu wu atau ya dalam satu kalimat dalam Al-Qur'an hanya ada 2 yaitu dalam Al-Qur'an hanya ada berapa dalam Al-Qur'an hanya ada 4 yaitu ad-dunya bunyanun idhar mutaqariban ialah huruf mat bertemu huruf mad bertemu sukun yang berkaitan marah dan sifatnya dalam Al-Qur'an hanya ada 2 yaitu lam sukun bertemu ra, kaf sukun bertemu kaf contoh lam sukun bertemu lam jalala ialah lam nyala fatul hukum lam jalala ada 2 1 tafkim 2 tarkik 3 bul tafkim atau tarkik ra yang dibaca tafkim sebutkan 1 ra kasra ra kasra contoh ulang ra yang dibaca fat
Iqra yang dibaca tafhim. Satu rafata rafata tencon toro syulan syakiran aliman. Dua radoma radoma tencon toro zikuna ghafrun halim. Iqra yang dibaca tafhim sebutkan. Satu rokasro rokasro tencon toro rijalun mihurin ain. Dua rasukun ditul kasro fasbir. Kita dulu bu, foto dulu bu orangnya. Tepuk tangan untuk mbak. Jeda jeda, foto dulu orang tuanya. Pundit yang supaya monggo. Kita coba Pak Bu, wong tuane Bu, anake koyo ngono Bu. Napa Pak? Wong tuane dicoba ditakoki. Ya, ditakoki ta. Coba. Ya. Coba ditakoki. Bu, siap ditanya. Siap lagi ya nak ya? Lanjut Pak Jin iki. Lanjut Bu. Iki yang ngajak 100. 100. Jadi di ayo kula mau ditangleti Pak ngono. Okay. Tapi hadiah kok dipek ibuke. Dijaluk ibuke. Siap nak ya? Ya. Hadis tentang keindahan. Innallaha jamilu yuhibbul jamala. Allah Maha senang hadis keindahan. Hadis menyayangi. Mala yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Hadis tentang sedekah. As-sadaqah tu mana qasama lumiu sedekah. Harta tidak akan kurang karena sedekah kan. Naik kendaraan, doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lahu muqrinina wa inna ila rabbina. Masuk masjid. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Doakan makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ada berapa alif di dalil fathah dibaca pendek ketika wasol dan tetap dibaca panjang ketika waqaf? Ada tujuh yaitu ad-dununa ar-rasula asabila lakinna kanat qawari rasalasila ana. Ada berapa alif di dalil fathah yang tetap dibaca panjang? Ada tiga yaitu autahira bima kasaba wa ma dzalamuna. Ada berapa ya di dalil sukun dianggap tidak ada? Ada satu yaitu bid. Ya yang tidak tertulis atani Allah. Tulisannya tidak yang tidak ada yangnya jika dijawab qobat tambaya atani dan boleh tidak tambaya atan. Jika dibaca wasal langsung tambaya atani Allah. Hamzah wasal ialah hamzah yang dibaca ketika permulaan dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat biasanya di atasnya atun kepada sad. Alhamdu alhamdu arrahimil hamdu. Sambung ayat Bu Haji. Sambung ayat. Nggih, dereng. Tetap sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ar-ra'ahu istaghna inna ilaina rabbika inna ar-ra'ahu istaghna ara'aital inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladhi yanha wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim idhar kamari iyala. Al-Tari bertemu salah satu huruf kembali 14 yaitu Mbak Kim Ha Ho Ain Win Fakuf Kaf Mim Ho Zaya contoh Al-Badi Iduam Samsi ialah Al-Tari bertemu salah satu huruf kembali 14 yaitu Ta-Ta Dal-Daro Zasin Shin So Dito-Dito Matlazim Kilmi Mukhafaf ialah huruf Ma bertemu sukun asli dalam satu kalimat panjang tiga alif atau nomor harokat dalam Al-Quran yang ada dua yaitu Matsila Tawila ialah Matsila yang bertemu Hamzah panjangnya dua setengah alif atau lima harokat contoh Mian dunihi ilahan ayandahu illa salat subuh jadi imam usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada an imaman lillahi salat duhur jadi makmum usalli fardhu dhuhri arba'a rak'atim mustaqbilal qiblati ada an ma'muman lillahi salat asar sendirian usalli fardul asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala niat itikaf nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala masuk masjid Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba keluar masjid Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba masuk rumah masuk rumah bismillah masuk rumah Allahumma inni a'udhu bika min kurangi masuk rumah Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul mahraj wa khairul mahraji bismillahi wal lajna wa bismillah
wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Idgham mutamatsilan ialah huruf ma bertemu ulang huruf sukun bertemu huruf itu maksud dan sifatnya. Contoh sukun bertemu ha yuwajjihu dal sukun bertemu dal idza. Idgham mutajanisan ialah huruf sukun bertemu huruf sama maknanya tapi berbeda sifatnya. Dalam Al-Qur'annya ada 7 yaitu tasukun bertemu dal, dalsukun bertemu ta, tasukun bertemu to, tasukun bertemu ta, tasukun bertemu dal, tasukun bertemu do, basukun bertemu in. Sudah, tepuk tangan sudah. Sakno. TPG Asidi kok dilawan. Nah ngene iki lho SPP-ne 12.000 ku ya gak yo isin aku ngene iki, Bu. Gurune sampe jeger ae, Bu, kan. Mari iki diundakno, Bu, nggih. Bu undakno. Mari santri siap nggih. Aja oh, rola sewu cap, pintere koyok ngene nang rola sewu ku lho. Eh, 15.000 dipasno ngoten lho nggih. Mundak 3.000, ngene iki mundak 3.000. Tenan sekalian, nggih. Sampeyan pinter-pinter. Jelas simulang guru sampeyan. Belani sampeyan kabeh. Sampai ngerodok-ngerodok guru sampeyan ya. Soro pernah bantah? Pernah bantah sama bu guru? Balik-balik pak bu, ini kesempatan pada pagi hari ini untuk mendoakan anak-anak sampean sampean dadosaken anak ingkang soleh soleha. Didongakno bu niki aset sampean sing ndongakno sampean besok niki ya juga sampean jenengan sedaya nggih dieman aja ngene wis ngaji mari ya wis pun ngoten nggih tetep ada kelanjutan nggih yang jus 30 masih ada 3 jus lagi nggih ada 3 jus aja leren kene tok wis ngajine leren ae wis iso ngaji mboten ayo ngajine ayah dan ibu sampean sakno ya sama telak rupanya ya lak sana sama telak sama sawang sakno kan kepingin sama ku dadi anak sing soleh soleha ya ya ayo mulai sekarang sampean sungkem jaluk sepuro jaluk dungo nang wong tua sampean nang bapak ibu guru ya monggo yang lain bu mangke didungakan bu pun dilepas ya ibu itu sayang nak ya ibu itu sayang ya ibu itu sayang dirangkul ya sayang yang lain monggo doa sarang-sarang ila khatun ismail sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah astaghfirullah rabbal hari ini aku bersimpuh di hadapanmu untuk sampaikan rasa terima kasih kami atas segala pengorbanan yang telah ayah ibu berikan kepada kami. Didungakan pun dilepas sering bu, didungakan bu. Tak terbayangkan betapa perihaya dan ibu dalam mendidik kami. Ayah dan ibu yang senantiasa mendidik kami. Dan ibu yang senantiasa berdoa kepada kami dan menyebut nama-nama kami untuk memohon keridhoannya. Maafkanlah kami. Maafkan kami belum mampu membuat kalian bahagia. Ibu dirangkul, ayo disayang ibu. Namun dalam hati ini tertanam ayah dan ibu akan kami akan tersenyum bangga dan penuh bersyukur karena Allah kabulkan doa dan ayah dan ibu. Rabbi, mohon maaf atas segala dosa yang aku lakukan. Maafkan aku yang tidak Ustazah
lamma qamu. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah membimbing kami. Engkau mengajari kami dengan tulus dan ikhlas. Walaupun Engkau seharian bekerja, namun Kau tetap semangat. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah ilmu yang banyak untuk ustazah dan ustazah. Semangatlah, semangat mereka yang selalu membimbing kami. Ibuku, Engkau bahkan tak sadar dengan amalanku. Akan tetapi Engkau dengan sabar mengajariku, mendidik kami, mengerti bagaimana menyembah Ar-Rahman dan semuanya tentang Kau. Ustaz dan ustazahku, kami tahu tujuanmu tak semurah tumpukan rupiah, tak seremeh pujian manusia. Pembalas semua jasa tak akan pernah bisa ditukar dengan lembaranmu yang berbiru. Apalagi hanyalah ucapan terima kasih. Amalan makbul. Hanya doa yang bisa kupanjatkan. Astaghfirullah. Maka tukridho ilahi. Rabbana hadir menyertai hidupmu dengan keberkahan. Sekali lagi, hanya bisa ucapan terima kasih dan doa yang bisa kupanjatkan. Terima kasih kami ucapkan kepada ustaz dan ustazahku. Amalan makbul, yang telah membimbing kami, yang telah mengajari kami. Maafkanlah kami yang tak bisa membalas semua jasa-jasamu. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya rabbi عملا مقبولا.
Al-Fatihah. Monggo sarang-sarang nyuwun barokah Fatihah kangge Ustaz Ghofar nggih. Ila hadratil bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ghofar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.